kalau buat pinjaman dengan along, dia akan terpaksa bayar riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Isfadiah. Saya merupakan pengarah Akademi Keluarga Fitrah bersama-sama dengan saya untuk menjawab soalan-soalan daripada penonton-penonton Salam Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Saya nak tahulah apa sebenarnya hukum kalau kita bagi pinjam duit dekat kawan kita tapi sebenarnya dia nak bayar hutang along. Salah tak sebenarnya? Baik, hukum untuk kita memberikan pinjaman kepada kawan kita yang ada pinjaman pula dengan along. Ya, asal hukumnya itu sudah tentulah harus. Jadi harus ini maksudnya dibenarkan dalam Islam. Dia bukanlah menjadi satu kesalahan. Sebab bila dia pinjam tu, nak buat apa dengan duit tersebut, itu adalah hak dia. Jadi kita cuma, akad kita tu hanya pada pinjaman tersebut. Ya? Pinjaman tersebut saja. Sebab dia nak menyelesaikan masalah dengan along. Malah sebenarnya kalau kita bantu dia, kita juga dikirakan sebagai seorang kawan yang baik sebab nak melindungi dia daripada sesuatu yang tidak baik yang mungkin boleh datang daripada pihak ahlong tersebut. Okey, cumanya konsep kawan kita tadi yang pinjam tu dia macam gali lubang, dia tanam lubang lainlah. Dan dia itu mungkin lebih baik pada dia sebab pinjam dengan kita berbanding pinjam dengan ahlong, pinjam dengan kita itu sedikit dia punya mudarat dia. Jadi kita berusahalah untuk membantu sekiranya mampu. Tapi kalau kita rasa berat, kita boleh terus terang. Kita kata kita tidak mampu dan sebagainya. Ya. Tambahanlah pula kalau buat pinjaman dengan along, dia akan terpaksa bayar riba. Jadi riba, kemudian dengan ancaman, itu semua membahayakan sahabat kita tadi. Jadi kita boleh buat keputusan lah untuk membantu kawan kita ataupun tidak dengan meminimalkan risiko yang mungkin akan ada di dalam hidup dia. Baik, kalau kalian ada permasalahan ataupun kemusykilan, apa kata? Hantar saja mesej dan soalan tersebut DM kepada Salam Muslim dalam social media dia dan sebagainya. Okay. Hantar saja soalan. InsyaAllah kita akan usahakan untuk menjawab. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share semua social media Salam Muslim.